klik, kembali lagi bersama saya Rio. Kali ini aku kedatangan Liquid dari Sensio Liquid. Nah, Sensio Liquid mengeluarkan produk terbaru yaitu adalah BST. Nah, untuk varian BST-nya ini tuh ada 5 ya untuk sekarang ya. Yang satunya itu adalah Berry Donut dan satunya ada Berry Japanese Soffel, Berry Cupcake dan yang dua adalah ini. Produk terbarunya Berry French Toast dan Berry French Crepes. Di sini tuh varian bestinya makin banyak ya. Dan menurutku untuk karakter besti ini tuh hampir mirip ya. 85%-an semua itu rasanya sama seperti makanannya. Wow, kali ini aku akan mereview salah satu ya. Nah, di sini aku akan review salah satunya. Oke, di sini ada Berry French Toast sama Berry French Crepes. Nah, untuk desain boxnya ini tuh menggambarkan makanannya. Wow, menggambarkan liquidnya ya. Kalau yang Berry French Toast-nya ini tuh ada roti, isinya apa ini? Ada kejunya, ini roti bakar ya. Terus ada baluran dari topping blueberry-nya. Nah, sedangkan untuk yang Berry French Crepes-nya ini tuh adalah tumpukan crepes ya. Tumpukan crepes dari crepes yang tepung ya. Ini tuh enak menurutku yang ini. Kuenya. Oke, aku akan coba yang Berry French Toast-nya. Wow. Oke, sini aku akan sisihkan dulu. Oke, yang untuk best berry French crepes-nya aku sisihkan. Nah, kali ini aku akan coba yang Berry French Toast. Oke, aku langsung buka aja di sini. Oh, aku lihatkan untuk sini ya. Untuk PGVG-nya ini tuh adalah 40-60 ya. 40-60, 60 mili, 3 mg. Di sini diproduksi oleh Sensio Liquid Bekasi, Indonesia. Wow. Di pinggirnya ini bertuliskan always say yes to toast. Oke, langsung buka aja ya. Wow. Nah, di sini tuh sebenarnya ini ada cukainya ya. Ini tuh adalah produk sampel dari Testy. Ini udah cukai 2024 karena ini tuh launching Februari ya. Awal Februari ini sudah di launching. Oke, untuk kemasannya, untuk botolnya ini tuh mirip kayak yang V1 ya warnanya. Oke, tapi untuk rasanya beda. Kalau yang V1 itu adalah berry donut. Oke, seperti ini, simple menggambarkan rasa makanannya. Oke, langsung aku buka aja. Nah, sini aku buka. Sini aku akan langsung icipin ya. Aku akan icipin, aku cium aromanya juga. Wow, aroma dari toast-nya ini tuh dapat sih. Roti bakarnya dapat. Enak, roti bakarnya ini tuh teksturnya ini roti bakar, terus ada kayak pahit-pahitnya ya. Itu adalah sensasi bakarannya ini. Dan blueberry-nya nyatu sih. Oke, di sini aku akan menggunakan single dan dual untuk merasakan liquid dari Besti. Oke, di sini aku sudah siapkan. Di sini aku menggunakan RDE dari Centaurus untuk merasakan liquid Besti ini dan menggunakan coil dari Gendong Coil. Nah, aku langsung teteskan aja ya. Ini sudah aku tetesin tadi biar nggak rasa kapas. Ini langsung. Oke, bismillah. Aku langsung coba. Wow.
Dari inhale yang aku rasakan menggunakan single coil untuk merasakan Besti Berry French Toast-nya ini tuh adalah rasa dari toast-nya ya. Roti bakarnya ini tuh bener-bener terasa. Aroma dari smoky-smoky bakarannya itu dapat. Menurutku nggak terlalu kenceng ya, tapi menurutku smoky-nya ini tuh dapat ya. Ada rasa kayak pahit-pahitnya, ada rasa menteganya. Ini tuh menurutku gurih, rasanya gurih, enak, seperti kayak makanannya sih. Roti bakar tapi yang nggak terlalu gosong ya. Ini tuh enak. Terus dibalur dengan topping blueberry-nya. Wow, ini tuh balance di mulut ini tuh. Rasanya itu gurih, manis, ada kayak sensasi-sensasi kayak minyak ya. Nah, ini tuh seperti menteganya sih ini. Enak, rasa gurihnya dapet, manisnya dapet. Ini tuh manisnya ini tuh menurutku medium ini. Enak. Terus dari sensasi nikotinnya, wow, dari nikotin 3mg-nya ini tuh masih friendly, masih asik. Terus dari sensasi XL yang aku rasakan, aroma dari roti bakarnya ini tuh terasa di mulut ini tuh, rasa smoky dari bakarannya dapat, dari blueberry-nya ini tuh termasuk medium ya, blueberry-nya nggak terlalu kenceng ya. Ini tuh blueberry-nya ini tuh blueberry jam ya jatuhnya ini. Asik sih ini berikutnya. Nah, kali ini aku akan coba pakai dual ya, rasanya seperti apa. Oke, di sini aku sudah menggunakan RDA dari Nitrus. Aku akan teteskan. Sama ya, di sini aku menggunakan coil dari Gentong. Bismillah, aku langsung gaskan. Wow. Dari inhale, aku menggunakan dual RDA. Ini tuh rasa dari Berry French Toast-nya makin kenceng sih. Rasa di inhale ini tuh adalah rasa roti bakar teganya ini tuh benar-benar rasanya ini tuh ada rasa apa ya, gurih-gurihnya ya, rasa gurih-gurihnya. Terus dari flavor rotinya ini tuh kering teksturnya ya, teksturnya lebih kering, enak menurutku. Aroma bakarannya itu dapat, nah, walaupun nggak terlalu strong ya. Menurutku ini tuh kalau pakai RDA dual ini tuh menurutku flavornya makin keluar. Terus untuk karakter dari berry-berryannya ini tuh kencang, termasuk kencang sih ini berry-berryannya ketimbang kita pakai yang single ya. Ini tuh kalau dual ini tuh bener-bener flavornya itu makin kuat ya. Oke, dari sensasi manisnya, sensasi manisnya ini tuh medium. Kita chain vape terus, ini tuh nggak bikin nek sih. Enak, liquidnya ini tuh pas, medium ya. Ini tuh karakter liquid yang enak itu kalau kita chain vape terus, itu nggak bakalan nek, itu enak sih. Karena ada beberapa liquid itu yang manis beberapa kali puff ini, langsung manisnya itu langsung tinggi ya, jadi itu nek. Kalau menggunakan Besti ini tuh enak sih untuk yang varian Berry French Toast-nya ini. Asik ikutnya. Dari sensasi nikotinnya, 3mg-nya menurutku masih ramah walaupun menggunakan dual ya. Enak, masih enak, nyaman. Terus dari sensasi exhale yang aku rasakan, wow, ini tuh karakter toast-nya ini tuh dapat. Terus dari sensasi blueberry-nya, wow, toppingnya ini tuh bener-bener berasa sih ini. Di mulut, di hidung, ini tuh rasanya balance semua. Asik berikutnya ini. Oke, aku akan mereview yang Besti Berry French Crisps-nya di video terpisah ya. Sekian dari saya, salam Hello Please. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.